Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan terkait banjir yang menjadi masalah perennial di ibu kota Indonesia. Dalam upayanya mengatasi banjir, Anies memberikan perhatian besar terhadap perbaikan sistem drainase kota dan infrastruktur sungai. Program ambisius normalisasi Sungai Ciliwung menjadi salah satu inisiatif utama Anies untuk mengurangi risiko banjir. Proyek ini melibatkan normalisasi aliran sungai, pembangunan tanggul, dan pemulihan fungsi ekosistem sungai. Selain itu, Anies mengadvokasi penguatan sistem tanggul, pemeliharaan waduk, dan peningkatan kapasitas saluran air sebagai langkah-langkah preventif. Pembenahan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir pada musim hujan. Anies Baswedan juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mitigasi banjir, mengajak warga Jakarta untuk berpartisipasi dalam program penanaman pohon dan pengelolaan sampah guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Meski masih menghadapi tantangan, upaya Anies Baswedan dalam mengatasi banjir mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.